Pedangdut Dewi Persik akui tak punya target nikah dengan Ruli. Meski sudah bertunangan dengan Ruli sejak Februari tahun 2023 lalu, hingga kini Dewi Persik mengaku belum ada persiapan nikah. Kini Dewi Persik hanya pasrah dan menunggu ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Target nikah, belum. Pokoknya terserahlah kalau Allah mau kasih, ujar Dewi Persik dikutip dari YouTube Cumi-Cumi, Senin tanggal 6 November tahun 2023. Walau tak buru-buru melepas masa janda, diakui Dewi Persik sang ibunda berharap putrinya segera menikah. Terlebih ibunda Dewi Persik melihat keseriusan Ruli. Mami sih pinginnya cepet-cepet nikah, biar segera melepas masa janda. Apalagi sih nak, yang dicari, ini cowok kan udah serius sama kamu, sambung Dewi. Wanita yang akrab disapa DP ini hanya bisa mengiyakan permintaan sang ibunda. Pasalnya perkara jodoh DP tak bisa banyak berkomentar, ia hanya minta didoakan yang terbaik. Aku cuma bilang iya, gak bisa ngomong apa-apa, iya aja, doain aja, beber DP. Ditanya apakah sudah mulai membicarakan pernikahan dengan Ruli, DP tak memberikan jawaban gamblang. Pemilik goyang gergaji tersebut mengaku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk sang ibunda. Nanti lihat ke depan aja, pokoknya buat aku pasti memberikan yang terbaik untuk mami aku, ujar DP. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.